Oke, okay, bro, kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, okay, ini hasil breeding sebelumnya sebenarnya udah gua ambil-ambilin ya. Cuma gua breeding-breeding ulang gitu. Tapi yang di breeding ini nih, yang di Ultra Breeding Tree sama di ini nih, pulau ini nih, breeding pulau sini. Itu dapetnya bau ya. Ini yang ini doang nih. Yang di breeding biasa nih dapetnya neo-neo mulu nih. Dan itu yang pertama tuh neonya tuh benar ya. Benar tebakan gua yang pertama tuh. Nah, VR tapi yang roket nih, VR yang roket. Nah, benar dapat dia nih Neo. Terus kedua ini nih, belum gua ambil nih Neo-nya nih. Kita lihat dapat apa Neo-nya. Time sama Win. Oh my god. 35 jam apa 37 jam gitu. Dapat legendaris, Bro. Nice, dapat ini Full Moon Dragon. Begini dia Full Moon. Yang mau kasih nama silakan ya Full Moon ya. Nih, Full Moon Dragon. Oke, nice. Tinggal naga epiknya sini. Sama-sama naik ya. Ini naik bulan. Ini naik chest. Oke. Nice. Dapat legendari, berarti udah ya tujuannya. Dapat legendari dari breeding yang time sama Win. Oke, next si Armageddon nama apa gitu. Ya dapat dia. Udah bau sih dua ini sih, dah. Ya kan Moon Dragon. Yang wangi tuh ini doang nih, nice. Walaupun gak gue incer ya, gue gak expect bakal dapet loh. Asli gue gak ini gue bro. Gak berharap dapet legendaris loh, tapi dapet, nice lah. Oke, ini gue namain dari B. Andira sama Ryuzaki. Ya benar kan namanya? Ya benar. Kasih nama Excalibur. Oke, gue pindahin ke tempat war ya. Nice, kita lihat gedenya. Nice. Udah gak gelapan nih bos, gile. Oke, kalau gitu gue bakal breeding dulu sebelum kita ke event-event nih. Oke. Oh ya, gue breeding ulang gara-gara ini ya, alien chest ya. Jadi gue mesti naikin PTS, makanya gue breeding-breeding ulang itu. Oke, yang pertama dari Dinanor ya. Like sama Primal bang. Like sama Primal. Like tuh. Apa sih nama yang cahaya bro? Yang cahaya tuh apa ya? Apa sih? Lupa gue yang nama elemen cahaya. Ya cahaya sih. Cuma di Dragon City namanya apa ya? Gue lupa anjay. Mana dah? Lu kan bintang nih. Udah gue bintangin belum sih? Itu like. Lupa gue. Kayaknya belum deh. Elemen cahaya kayaknya belum gue bintangin bro. Anjir, banyak kebanyakan nih. Mohon maaf nih. Ayo elemen cahaya doang. Mana kamu? Cahaya. Apa sih namanya kocak gaming? Like apa ya? Gue lupa lah. Ini Luna apa sih kocak Fernando? Nama naganya apa dah? Like bukan. Sama apa tadi? Primal ya? Primal. Oke. Lah, gak ketahuan woi. Itunya mana? Wah, bukan naga epic doang. Ya, hari-hari soalnya belum bintang banyak ininya nih. Si ininya cahayanya ya. Si elemen cahaya ini. Oke lah, brandingnya enggak apa-apa. Oh, cuma 11 jam. Oke, bro, kita balik lagi. Sorry tadi iklan ya, biasalah. Itu iklannya emang muncul mulu emang. Iklan di enggak di YouTube, enggak di Dawn City anjay. Iklan Shopee COD anjir di mana-mana. Oke, next dari Ranma ke Bane ya. Naga cacing yang B5 sama Demon Berserker. Oh, si ular banci ya. Si banci nih. Nah, sama Demon Berserker Dios. Oh nice, kebuka dua ya telur legendarinya. Oke, Cosmic Detonation. Gue lumayan ngincer sih, cuma maksudnya ngincernya buat pajangan, gak dipakai gitu, soalnya dia elemen depannya api. Agak kuring. Dark Jester gue juga ngincer buat pajangan ya. Oke, kalau dapet sih nice sih. Aduh, susah banget ya.
Apakah masih teori gak berharap gitu? Biar gue dapat legendari. Ya hari-hari. Oke, yang terakhir dari Zuta ya. Time Amatera bintang 5. Time Tera. Oh ya, gue belum naikin lagi. Gue belum beli ininya lagi gue. Telurnya lagi. Jadi sorry deh. Oh, kebuka legendari. Tapi gue udah punya. Oh, extreme defense. Oh, ini gue dapat dari gacha kalau misalnya nih. Extreme defense. Ternyata gue udah punya, bro. Terus ini keduanya katapult. Kurang sih. Naga legendarinya kurang, cuma gak apa-apa ya. Itu naga-naga yang di atas itu belum pada gue dapet tuh. Tempat-tempatnya. Kayak Anubis, belum. Third Birthday Dragon. Naga ini apa namanya, Flintstone ya. Kalau kalian tahu Flintstone, kalian berarti cukup tua juga ya. Itu game-game Sega anjay. Flintstone. Nice Neo. Ya itu yang atas sih. Soalnya gue belum punya juga soalnya. Oke, kita lihat eventnya. Ah, event puzzle. Event puzzle adik-adik. Oh, bisa dapat si ini. Cuma naganya udah gue punya. Palingnya mythical doang nih, belum nih. Spell binding. Nice efeknya sih. Keren sih. Nice. Jujur naganya aja cukup-cukup. Menurut gue ini desainnya naganya cukup bagus sih. Jujur aja. Desainnya cukup bagus. Ngingetin gue sama ini ya. Apa, Goblin Mag gitu. Goblin Mage. Dia pakai tengkorak-tengkorak gitu. Oke. Ini klaim-klaim-klaim dulu walaupun gua enggak mainin ya. Guys, lihat dulu eventnya yang di sini. Ancient event. Breeding perks megem ah, kurang. Aduh, cuma breeding perks nih, seriusan nih. Enggak ada naga, Bang. Oh, vampir sih. Yah. Kok banyak banget tapi butuhnya, Bro. Yakin? Cuma dapat vampir doang. Collection dapat apa lu? Anjir, dapat off 800, Cok. Gila. Ya, itu jackpot sih. Lihat aja bawahnya ya. Apakah kalian seberuntung itu bisa dapat 800? Kan enggak juga gitu. Pasti mentok-mentoknya kan dapat 500-an sih itu. Ya, are-are. Oke, kita lihat dulu emang itu itemnya dapat dari, oh iya, dapat dari iklan. Paling banyak dapat 35 ya. Oke, kita lihat lagi. Iya, nonton iklan. Event apa sih? Mentok 30 doang, oke. Okay. Oke, next di sini event yang gimana? Ya paling eventnya itu aja sih, Dawn City. Enggak berubah-berubah gitu. Udah berapa tahun ini? Woi. Event yang baru, kek. Bosan aja ini mulu, coy, eventnya. Maksud gue hadiah eventnya emang berubah, cuma mode eventnya itu mulu. Gitu loh. Udah berapa lama anjay? Belum ada yang baru lagi nih. Oke. Gue bakal ganti naga gue. Yang pertama ini deh, lunar deh. Biar gak kena critical ya. Lawannya cupu. Lawannya boleh nih. Tahu gak? Ini dua lawan yang paling gue benci nih. Hack Colony sama Pretful Vampir. Di arena ini ya. Itu dua lawan paling gue benci. Oke, gue lawan sekarang loh. Pretful Vampir ke ini Atlantis. Gak otak damage-nya anjay. Gila, bro. Soalnya skill spesial anjir. Sakit banget. Gak otak damage-nya ke ini gue, Atlantis gue. Konero. Ini gue bantai langsung deh. Soalnya depannya ini Neptune Connect tuh war ya. Karena kontra sama arena ini. Ini liat aja damage-nya. Bam. Level 50 tuh. Skill spesial lah, gila emang. Gila. Damage-nya gila, bro. 180.000, gila. Itu masih level segitu loh. Asli. Bisa lebih gede dari itu, bisa. Bisa anjay.
Apalagi yang udah level 70 anjir, damage-nya enggak ngotak itu ke Atlantis anjir, yakin gue. Gila lu. Baru level 50 damage-nya 180. Udah kayak ini gue aja nih. Si Atlantis gue, damage-nya segitu anjir. Damage kritikal ya. Tapi belum tentu sampai 180 sih Neptune Neck. Rata-rata dia kalau kritikal dia ini dia 160, 170 gitu. Jarang gitu ke 180, jarang. Si Neptune Neck ini. Gila, gila. Itu level 50 damage segitu anjir. Emang skill spesial vampir di arena ini lawan Atlantis tuh, wah gila banget. Aduh kan. Aduh, lawannya gue kena counter mulu, jujur aja. Atlantis gue kena counter mulu ya, by the way. Di arena ini benar-benar kayak nggak bisa nge-carry Atlantis gue. Susah banget, cok. Makanya dia kadang gue pakai di akhir-akhir gitu. Oh, aduh. Ya, bena. Makanya kadang gue pakai di akhir-akhir gitu. Gue korbanin yang lain-lain dulu gitu. Jadi Atlantisnya terakhir gitu sedaknya. Biar masih kuat gitu. Aduh, gini nih. Baru gue ganti. Kayak gitu. Emang agak kelihatan sayang sih, cuma ya mau gimana lagi, cok. No damage segitu, cok. Critical mulu kalau nyerang. Nah, ini gue lepas tangannya udah. Aduh, lawan jembu berair lagi. Baru keluar lo jembu berair. Bam, tuh 170. Jarang gitu ke 180. Nah, gitu maksud gue tuh. Atlasisnya gue pakai terakhir-akhir. Di saat ininya udah pada sekarat atau enggak mati ya. Gue korbanin dulu pokoknya. Pokoknya gue korbanin dulu yang lain. Baru abis itu Atlantis. Kayak gitu sih strategi yang sejauh ini gue pakai ya. Walaupun kena counter mulu. Aduh, suram-suram. Arena Master. Saya pokoknya suram banget buat Atlantis dah. Asli.